Modi tidak tahu kalau yang menyebabkan Ken seperti ini adalah papanya sendiri. Ternyata, Papa Arga tidak sepenuhnya menerima Ken sebagai menantunya. Ia hanya berpura-pura saja di depan Modi bahwa ia sudah menerima Ken. Hal ini ia lakukan agar ia dinilai adalah seorang papa yang baik di mata Modi. Meskipun Ken telah mengetahui kalau Papa Arga masih belum menerima dirinya sepenuhnya sebagai seorang menantu, namun Papa Arga melarang Ken untuk mengatakan semua ini kepada Modi. Kasihan Modi ya guys, seharusnya di masa-masa seperti ini ia menikmati masa-masa bahagianya bersama Ken. Semoga Modi bisa cepat mengetahui kalau papanya itu hanya berpura-pura saja telah menerima Ken. Dan semoga Modi juga tahu kalau papanya lah yang telah menyebabkan semua ini terjadi. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story, dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.